bentuk aspirasi yang disampaikan terkait. Warga di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua tengah melakukan aksi unjuk rasa menolak pelantikan penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito oleh PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ripka Haluk pada Selasa, 20 Juni 2023, lalu. Seruan aksi ini dilakukan lantaran pelantikan PJ Bupati Mimika dinilai tidak sesuai aturan. Menurut demonstran, PLT Bupati Mimika, Johannes Redtop masih menjalankan roda pemerintahan sesuai perintah Pengadilan Tipikor Jayapura. Selain itu, para demonstran juga menolak SK Mendagri tentang pemberhentian sementara Wakil Bupati Mimika, Johannes Redtop yang saat ini masih menjalani proses hukum dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter milik Pemkab Mimika. Dikutip dari tribun-papua.com, titik kumpul massa di lapangan Timika Indah, dengan sasaran aksi yaitu kantor Bupati Mimika, Jalan Cenderawasih, SP3, Distrik Kuala Kencana. Ini adalah merupakan demo damai dan dilarang untuk anarkis, bahkan dilarang untuk memancing keadaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah bentuk aspirasi yang disampaikan terkait. Saya kasih tahu, tidak ada membatasi di sini. Masyarakat saya hoyame-hoyame pendatang dari seluruh Indonesia yang ada di Timika. Ambil bagian demi kebenaran, demi keadilan. Tidak ada yang segala macam melawan negara di sini. Sebagai hukum itu aturan, sesuai dengan aturan, jadi 2024, jadi kami tidak mau dibimbang-bimbang ke sana, ke sini, ke sini. Stop, tidak boleh bawa kami bimbingan, sudah cukup kita ada korban rame-rame, cukup yang lain, jangan lagi coba-coba mau adu domba kami di sini dengan warga di sini, cukup. Jadi please, pemerintah tolong, kalau kami sudah tolak, itu memang tolak dari hati. Jadi cukup biar nanti generator dia jalan, saya tidak memberas siapa-siapa. Tapi saya mau ikuti sesuai dengan, tadi sudah bilang bahwa panglima tertinggi adalah hukum. Jadi itu mekanisme yang baik, secara akal sehat. Dan kemudian kita tidak ada rame-rame kayak begini. Tidak boleh ada rame-rame kayak begini datang dan tolong ciptakan hal. Karena keamanan dia sebelum hari, kita sama-sama jaga pandip, mas. Berarti mari tolong perhatikan ini baik-baik. Terima kasih keamanan yang sangat luar biasa yang selalu ada bersama kami. Itu hebat, mari kita berikan aplaus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.